Pada akhir November ini, NASA dilaporkan akan meluncurkan sebuah misi yang berbeda ke luar angkasa. Misi pertama yang dilakukan ini dikabarkan menahan biaya $330 juta. Misi penabrakan asteroid ini bertujuan untuk mengubah arah orbit asteroid. Adapun asteroid yang hendak ditabrak itu disebut bernama Didymos. Menurut NASA, saat ini tidak ada asteroid yang mengancam bumi. Adapun misi yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengurangi potensi ancam asteroid yang akan mengarah ke bumi. Misi ini dikenal dengan nama misi Double Asteroid Redirection Test atau DART yang menjadi terobosan pertama NASA dalam bidang pertahanan planet aktif. DART ini akan menjadi demonstrasi pertama dari teknik penerbangan kinetik di mana pesawat ruang angkasa sengaja bertabrakan dengan asteroid yang dikenal dengan kecepatan tinggi untuk mengubah gerakan asteroid di luar angkasa. Setelah ditabrakan, asteroid tersebut akan dipantau oleh teleskop yang berada di bumi. Dari misi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemutaran dan prediktif untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi ancaman asteroid yang sebenarnya jika ditemukan. Sementara DART adalah rangkaian yang akan diluncurkan untuk misi tersebut. DART dibangun dari kumpulan suku jarum pesawat luar angkasa yang dirakit utuh. Hingga saat ini, perhitungan dari NASA telah menunjukkan para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 27.000 asteroid di dekat bumi. Dari 27.000 asteroid itu, hampir 10.000 diantaranya berukuran lebih besar dari 140 meter. Rencananya, DART akan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 dari Vandenberg Space Force Base di California. Nantinya, ini akan dilakukan pada 24 November 2021 mendatang pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Peluncuran ini nantinya akan berlanjut hingga Februari 2020 nantinya.